Ya sempat bantu tap-tap layarnya atuh. Hampir berapa bulan ke 8 bulan lebih. Kok bisa di prank gitu jikanya nggak tahu. Soalnya pas bulan kemarin kita periksa tuh, padahal jelas banget nggak ada titiknya tuh. Ya kan aneh ya, ya kan? Padahal itu sama kan dari bawah ya. Hai Bu, Nay juga, semoga sehat selalu, amin. Awal Desember bisa kemungkinan lahir akhir November. Kak sama kayak aku, Masya Allah, mudah-mudahan aja ya dikasih kelancaran semuanya. Anak keberapa? Anak pertama. Kok tumben yang ini nutup sih ya? Kok anginnya udah dari sana? Asli mana aku, asli orang Tasikmalaya. Doain aku bulan ini hamil ya kak, amin. Mudah-mudahan ya tertular, amin. Apa ya mana ya? Allah, rekam aku ya. Ngabuk. Sini coba sih. Punya itu enggak? Aku mau kayak punya khawatir. Semoga aku juga di prank kapas USG 18 minggu cowok. Aja yang penting sehat ya. Musikan. Enggak. Ini gue udah jadi gebrak mau ngetek. Udah ngerasain kontol belum kak? Kayaknya udah deh. Kayaknya udah dikit-dikit. Kontraksi falsu. Alhamdulillah baik hariku, hari-hari-hariku baik. Produk mana yang harus aku kenalin? Enggak. Soalnya aku belum merasakan reaksi di tubuh seperti apa. Siapa yang telepon? Kamu nyari aku apa? Itu aku nunggu kan? Mendingan? Mana Twitter? Geter-geter dari mana? Rada-rada. Geraknya lebih sering di sebelah kiri. Kiri-kiri. Oh iya Erik. Apaan? Bukan. Gak tau, geter-geter doang. Menakutkan. Tim Mercedes 1 mabok gak? Aku mabok gak sih? Gak terlalu paham.
Gak terlalu parah, guys. Celana. Beda dari apanya, guys? Kalau beda jenis kelamin ya mungkin. Entahlah, tanyakanlah pada dokter. Kalau cewek lebih rewel, Bu. Rewel ya? Mualnya. Apa yuk? Aku hamil 6 bulan, geraknya masih di bawah, Kak. Di bawah mana? Bawah sini. Apa sini? Enggak apa-apa sih, normal-normal aja. Katanya jipnya cewek berubah jadi cowok, Kak. Iya sih, katanya seperti itu, tapi mungkin aku kemarin pas hasilnya cewek, mungkin karena posisinya lagi. Hei. Spill, Bun. Spill apa? Yuk. Ini aja HP-nya lah. Pinjem. Buat baca komen. Yuk sambil dibantu tap-tap player, guys. Mungkin dia agak rada-rada kali, jadi komennya kayak gitu. Yuk sambil dibantu tap-tap layarnya, jangan lupa. Iya, terus kemarin aku lihat ya di live-nya Bu Bidan. Kalau misalkan kita di rumah ya cukup pakai dasteran aja, nggak pakai dalaman juga nggak apa-apa gitu. Beres aja, Bun. Tidak. Berdiri dulu, Kak. Enggak, aku lagi duduk. Yuk, yang punya gift boleh banget ya diterbang-terbangin. Terus jangan lupa dibantu tap-tap layar. Sayang, izin bergabung ya. Tidak. Ambil anak keberapa, Bun? Anak pertama. Kalau berat badan aku sekarang udah turun 1 kilo ya. Aku sekarang 74.
spill keluar maksudnya. Udah berapa bulan ke 8 bulan lebih. Ya gak usah ditanyain lah, pasti kalian juga udah tahu, udah ngerasain. Iya, pikirannya tuh kayak pada ngeres-ngeres kayak gitu ih. Apa sih kalau pikirannya tuh melebihi kayak bocah, gak bisa bijak. Spill pemandangan di luar bun. Komenannya yang agak-agak ngeres aku blokir karena tidak berfaedah buat aku. Berapa bulan? 8 bulan lebih. 8 bulan lebih. Ini yang mau minta spill. Yang mau minta spill luar rumah. Yang mau minta spill luar rumah. Belakang aja ya. Kalau ke depan aku males. Ini kalau ke belakang rumah tuh kayak gini. Masih pohon-pohon kayak gitu. Pokoknya depan rumah juga masih kebun-kebun karet, guys. Depan rumah. Kebun karet. Udah masuk panggul. Ya, intinya dedenya udah ke bawah aja. Daerah manakah ini? Daerah Cilacap. Aku aslinya Tasik, orang Tasikmalaya, cuma dapetin suami orang sini, orang Jawa Tengah, orang Cilacap. Cilacap benar. Tanya ya amin, ya makasih. Nah, yang kalau komen-komen positif yang bagus-bagus kayak gini aku suka. Yang punya gift boleh banget ya. Aku dibagi. Kebagi dulu. Sambil dibantu tap-tap layar atuh. Tap-tap layarnya jangan lupa, guys. Yang punya gift boleh banget, bisa kalian terbang-terbangin. Kalau enggak, dibantu tap-tapnya sama dibantu share-share-nya juga. Enggak dielus-elus pun perutnya. Nanti ada waktunya. Ada waktunya buat dielus-elus, guys.
jam segini tuh lagi ngantuk-ngantuknya. Kenapa matanya kang? Kenapa sih? Assalamualaikum tante, pakai video bayi nggak? Maksudnya video bayi gimana? Apa lagi itu maksudnya boleh dede bayinya gak tante? Apa? Sambil dibantu tap-tap layar. Kak baru hamil berapa bulan? Kak baru hamil bebe berapa? Aku pas trimester awal tuh 64. Sekarang udah mau 9 bulan 7 74. Mencoba latihan atur nafas. Masa selama hidup apa sih politik dede bayi? Politik dede bayi, kalau kamu emang pengen dede bayi ya tinggal bikin sendiri lah. Biar gampang, aku sering kontraksi palsu. Emang udah berapa bulan? Aku kalau kontraksi palsu sih kayaknya minggu-minggu sekarang gitu. Cuma itu pun gak hebat, kayak cuma perut tuh kayak mau menstruasi aja kayak gitu, cuma gak terlalu. Terus kayak perut tuh gak enak, terus perut tuh kayak neken ke bawah, terus linu-linu pagi, terus sering kencang perutnya. 8 bulan ya, sama aku juga 8 bulan, cuma lebih mau 9 bulan tapi masih kurang seminggu. Pokoknya jangan lupa, jangan banyak kecapean. Intinya kalau habis olahraga, jalan-jalan pagi, istirahat dulu gitu. Pun lagi hamil, iya. Terus
aktivitas rumahnya dikurang-kurangin dulu gitu. Jadi minta kerjasamanya sama suami. Soalnya kan hamilnya udah gede. Punya gift boleh banget ya. Bila cinta di dusta, suaminya kerja di pabrik, jadi tiap pagi harus masak buat kontak. Ya kalau masaknya gak apa-apa. Ya, intinya lah jangan terlalu kecapean banget. Berapa bulan? 8 bulan lebih. Kalau waktu USG emang kelihatan kecewa. Pokoknya mah kan kalau hasilnya cowok pasti kelihatan jenis kelamin adiknya. Kalau nggak kelihatan berarti cewek gitu. Cuma mungkin aku yang pas yang satu bulan yang lalu tuh mungkin karena posisi dadanya lagi tengkurap apa gimana gitu. Kalau udah lebih
bulan itu sering-sering pasang selusuh kak biar lancar melahirkan. Selusuh apa ya? Ya kita mah berdoa aja guys, berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Terus kita jangan lupa sering gerak olahraga, insya Allah. Tapi sekarang fix cowok ya, insya Allah, soalnya udah kelihatan jenis kelaminnya gitu pas kemarin USG. Tapi gimana ya, gimana ntar aja lah. Mau cewek mau cowok ya nggak apa-apa, yang penting dadanya sehat lancar. Hamil berapa bulan? 8 bulan lebih, 8 bulan lebih, 9 bulan kurang. HPL kapan kakak? Awal Desember, HPL-nya awal Desember. Lender tuh apa ya? Makasih bunga mawarnya, berkah selalu. Makasih, masya Allah. Soalnya aku juga USG pas 77 katanya cewek, tapi berharap keluar cowok. Ya intinya mau cowok mau cewek disyukuri aja ya bunda-bunda. Kita harus melihat perjuangan orang-orang yang pengen banget bisa ngerasain seperti kita-kita gitu, bisa mengandung. Jadi disyukuri aja, mau cewek mau cowok, yang penting dadinya sehat, selamat, lancar. Sama aku HPL-nya tanggal 8 Desember, aku 9 Desember. Tapi mudah-mudahan akhir bulan ini bisa launching. Emang pertama apa kedua? Pertama, ada serba salah. Teteh tidur udah gak bisa nyenyak. Iya, udah serba salah. Bisa tidur tidur tuh udah mau pagi-pagi. Pokoknya pagi-pagi tuh malah pulas gitu. Hamil berapa bulan mbak? Ini hamil 8 bulan lebih, mau 9 bulan tapi masih kurang. Cowok ya mbak? Iya. Ya kakak berharap bulan ini launching. Iya, mudah-mudahan aja dedenya juga pengen cepet-cepet segera ketemu sama mama sama ayahnya. Amin. Pokoknya mudah-mudahan dikasih kelancaran, kesehatan. Suaminya kerja juga, teteh lumayan kerja di Jakarta, lumayan jauh lah. Ingat pas waktu hamil mbak, iya. Kenapa dede jadi tinggalin ayah lagi? Dede kalau udah mau keluar, keluar aja ya nak. Ntar akhir bulan November gak apa-apa, pertengahan November gak apa-apa. Kenapa wek? Dilancarkan lahirannya, tidak ada kendala apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya. Suaminya di mana bun? Suaminya ada. Dari mana itu bun? Masuk kondak cek mbak guru lo ngapain? Mau nitip habis dari mana? Kemarin kebetulan lagi pulang, tapi sekarang mau pergi lagi, mau berangkat lagi. Barusan habis dari mana? Kemana? Thank you.
Oke guys, oke guys. Lawir-lawir lah, lemas banget pun kelihatannya ya. Terus kalau sudah hamil gede suka pakai gabun, nah suka dipakai gabun. Suruh satu kalau dapat kak tiap malam tinju di abun. Nah pada ngomongin apalah. Hampir kapan mbak? Awal Desember. Apanya awal Desember? Mudah-mudahan nanti persalinannya lancar, dedenya sehat. Kasih nampak perutnya nih, sudah nampak. Aku HPL 1 November kemarin masih